Ayo. Buset, gimana? Hindari ini tuh. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar saya dapat lebih semangat lagi untuk membagikan video-video lainnya. Enjoy! Oke teman-teman, balik lagi di channel gua. Terakhir gua waktu itu gua habis kelarin stack 3 itu Raja Dinosaurus. Nah sekarang gue mau lanjutin ke stack 4. Terakhir main gue sekitar hampir 2 minggu lah gak update lagi di stack. Makanya sekarang mumpung lagi ada sempet waktu, gue mau lanjutin ke stack 4. Oke, stay tune terus teman-teman. Oh, ini stacknya air. Kalau kayak di Mario Bros itu dia kayak sebelum lawan raja dia tuh pasti lewat. Oke, awal yang baik. Ikannya agresif banget di sini ya. Oh, berlian. Jadi berliannya cuma pancingan doang itu anjing. Ikannya bisa nongol dari terumbu karang. Oke. Oh, keras banget. Jalannya. Ada ikan berarti kita lewat atas. Angkat step awal-awal. Lewat atas ada duri, lewat ikan, lewat bawah dikejar ikan. Mana ini? Aduh, lupa. Sabar-sabar nunggu ikannya lewat. Sabar-sabar nunggu ikannya lewat. Kalau dia belum lewat, nunggu aku lewat pasti dikejar. Nah. Anjing jadi kencang jalannya. Ini gimana dong tadi? Gila, hampir. Checkpoint. Gila, ikan di sini agresif-agresif banget ya, bangsa. Woi, aduh. Aduh, kok. Aduh, susah banget anjing. Oh.
Ayo. Sabar, sabar, sabar. Tak susah banget anjing. Gila, nggak bisa lo anjing. Oh. Bisa lihat bawah ternyata. Dari tadi aja kalau gitu ya. Ada aja. Ayo, ayo fokus, fokus. Ternyata tuh gini teman-teman, ini game ini tuh dia tuh seperti ada kayak jalan alternatifnya. Alternatifnya tuh tapi tuh kalau yang selama gua jalanin itu dia tuh alternatif jalannya itu kayak out of the box gitu. Jadi tuh kita nggak nyangka tuh kalau misalnya di rintangan ini susah, tapi dia tuh kayak ngasih tahu untuk alternatif jalan lainnya yang lebih gampang. Nah tapi tuh di luar dugaan gitu, kayak tadi tiba-tiba kita lihat bawah. Jadi kita harus pinter-pinter sendiri gitu yang nemuin. Nah kayak gini kan nih, lihat bawah tuh katanya gampang kan, gak ada rintangan dibanding kita lihat atas tadi yang rintangannya becibun yang berat banget sampai kita tuh kesedot ke bawah. Itu kalau gua mainin ya, kalau yang pas gua lewatin di sini itu benar-benar kita nggak bisa pencet ke atas gitu. Kita benar-benar kayak kesedot ke bawah banget gitu, kayak susah banget buat dilewatin. Gak taunya ternyata alternatif jalannya lewat bawah. Gila ini susah banget anjing. Kira-kira bisa lihat bawah lagi, gak taunya mandek udah. Fokus. Checkpoint. Kira lewat juga. Yep. Gak ada tantangan apa lagi ya. Lewat bawah. Kok kayaknya ayo di situnya ada duri juga. Wah bener-bener asli ini gua stres banget main game ini padahal baru stack 4 teman-teman. Jadi gua tuh ngerasain udah kayak stack terakhir. Tai. Gila. Ayo. Buset, gimana? Dari ini tuh. Wah. Ayo fokus. Berat banget jalannya anjir. Ayo fokus. Hmm?
Ini gue harus kelarin. Ini cuma game gampang, ini cuma game gampang. Ayo, kelarin. Ayo. Ayo, kelarin. Gue mau tahu, ini game gampang. Aduh. Gila, gila, gimana? Wah, wes gila, nggak taunya. Ini ngapain lagi loh? Masuk ke Gucci. Wah, brengsek apa ya? Gini doang, anjing. Kira sesusah apa? Masuk ke Gucci kali ya. Ternyata stack ini enggak, ternyata stack ini enggak sesusah yang gua pikirin ya, teman-teman. Katanya tadi memang sih lumayan hambatannya, cuma enggak taunya kita masih buci keluar-keluar dari bendera. Jadi ya udah, ini kayaknya sih gampang sih. Wait. Wait. Gila, ada kodok. Bisa-bisa balik lagi dia, anjing. Aduh. Padahal udah menang loh itu. Ah, gila, ini gimana dong? Coba ya, coba dia kesini langsung. Ayo lari. Yes, akhirnya. Kira susah.